gimana nih? Kulit gue bagus. Selamat sore Mitra Olahraga. Kembali lagi bersama kita di Big Match. Di mana akan ada pertandingan Persib lawan. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terbaper Lesti dan Bilar di hari Minggu ya, seusai mereka berdua yakni Lesti dan Bilar di hari ini melakukan proses syuting bareng. Syuting apa mereka? Syuting tasbih. Rupanya Lesti dan Bilar akhirnya pulang bareng guys. Pulang kemana? Ya, seperti cidukan di hari ini, rupanya dari unggahan IGS Eno, Lesti dan Bilar rupanya ada di rumah siapa ini? Coba lihat rumah siapa ini kalau kalian peka. Ini sepertinya dia ada di rumah si dedek Lesti. Ya, Rizky Bilar seusai syuting tadi langsung cus pulang ke rumah doi. Wah, udah dianggap seperti anak sendiri, udah seperti keluarga sendiri, diterima apa adanya guys. Tentu hal ini menunjukkan betapa intensnya proses serta kebersamaan Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan segera halal. Amin. Ya, kita aminin setelah mendapatkan pesan dan nasihat dari Ustadz Subki mengenai membina rumah tangga di sela-sela syuting tasbih, taping tasbih yang tentunya akan tayang di bulan Ramadan. Rupanya Rizky Bilar makin memantapkan hati, semakin meningkatkan hubungan ukhuwah antara dirinya dengan keluarga Lesti. Begitupun sebaliknya dari Lesti, begitupun sudah semakin ya berusaha menjadi wanita idaman dan impian yang namanya keluarga Bilar, menjadi wanita pendamping seutuhnya. Tentu momen ini membuat kita semua pada senang. Setelah seharian mereka bekerja sambil pacaran, ya rupanya di malam hari ini juga mereka menghabiskan waktu bersama. Kangen-kangenan, kebersamaan, bersama keluarga quality time, bersama keluarga Lesti rupanya. Sungguh hal ini menunjukkan betapa mereka semakin serius. Betapa mereka memang sudah merencanakan hari bahagia itu yang tinggal menunggu hitungan hari. Kita tinggal mendoakan saja kapan Lesti dan Bilar akan mempublish dan go bahwa hubungan mereka siap dibawa ke pelaminan tanggal sekian. Ya, tanggal sekian itu jadinya kalian harus selalu stay tune di channel kita ini agar tak ketinggalan kabar dan informasi terbaru terupdate mereka berdua menjelang hari bahagia. Seperti semalam, Lesti pun mengamini bulan puasa mereka menikah. Makanya jangan ragu dan jangan sukan, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.